Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa 'ala ma naf'a fi ulumihi darin amin wa lam anna mabahisa usuliddin salasatu aqsamin wa lam ketahui olehmu anna akan bahwasanya mabahisa usuliddin, pembahasan usuliddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu teologi, ini banyak namanya. Ya, dikatakan usuliddin karena memang dasar-dasar agama dia, pokoknya agama, akarnya agama. Ini dulu kamu mau belajar ini, pondasi. Kalau kita mau bikin bangunan, pondasi dulu ini bikin. Nggak boleh yang lain dulu, yang atas bikinnya pondasi dulu kering. Sama dengan ini. Nah, itu pembahasan usuluddin salah satu aqsamin, ada tiga bagian. Ilahiyatun, pertama tentang ketuhanan. Wa iyal masailul mabhusu fiha amma yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitulah masalah-masalah al-mabahusu yang dibahas fi'a di dalamnya, amma tentang sesuatu, yajibu yang wajib lillahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib apa? Ada 20. Ntar dibahas nih, ya, dengan secara gak banyak di sini ya, disinggung. Wa ma yastahilu alaih, dan apa yang mustahil atas Allah. Nanti ada 20 apa saja ya. Wa ma yajuzu fi aqid, dan apa yang boleh pada hak Allah taala akan dibahas nanti. Insyaallah nanti ya. Nikmat insyaallah kita akan bahas nanti tentang bagaimana tuh yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah subhanahu wa taala. Kita ngaji tauhid dulu nanti awalan nih ya. Wa nabawiyatun, yang kedua nabawiyah, tentang kenabian. Wahyal masailul mab'usu fi'a amma yajibu lirrusuli, yaitulah masalah-masalah yang dibahas di dalamnya tentang sesuatu yang wajib bagi para rasul. Yang wajib bagi rasul ada berapa? Ada 4, nanti dibahas di sini. Wa ma yastahilu alaihim, dan apa yang mustahil atas mereka para rasul, ada 4, dibahas nanti di sini. Wa ma yajuzu fi hakim, dan apa yang boleh, ada 1, dibahas nanti di sini. Insyaallah. Yang ketiga wa sam'iyatun, ya sam'iyat, dengar ya, pendengaran, yang bangsa didengar. Jadi harus ada dengar ya. Apa tuh? Wa iyal masailul lati la ya tutallaqu illa anis sam'i, yang tidak dijumpai kecuali dari dengar. Ya. Jadi mesti didengar. Wala tu'lamu, dan tidak diketahui illa minal wahyi, kecuali dari wahyu. Jadi harus didengar dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ya. Wahyu. Kita tahu itu wahyu. Walidha qala, oleh karena itu beliau berkata, wa yajibu, dan hukumnya wajib. Wajib, ini kalau di sini nanti wajibnya akli ya. Wajib ali atasnya, ay kulli ya. Kulli syaksin, setiap orang, aydon pula. Ay arifa aqaidal iman. Ya, kalau pulangnya kepada orang
ya, kepada orang mukallaf wajibnya bukan akli, wajibnya syar'i. Ya. Jadi kalau wajibnya dikhitabkan kepada orang, wajibnya syar'i. Ya, ni wajibu alai, wajib atasnya. Artinya kulli syakhsin, kepada setiap orang, maka wajibnya adalah syar'i. Allah wajibin kepada kita, ya. Kita wajibnya. Allah wajibin kepada kita. Ya. Kalau dikatakan Nabi wajibin kepada kita, itu majaz. Kalau kata dikatakan Nabi wajibin kita, itu majaz. Karena hakikatnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Aidan pula, wajib apa tuh mukallaf? Ayya'rifa aqaidal imani. Bahwa wajib mengetahui ia si muka, si orang, akidah-akidah iman. Wajib tahu akidah iman. Enggak boleh enggak tahu. Ay ayarifal mutaqaddamati mu'taqadati allati hakuha ya antusaddaqa bil qalbi. Ayarifa yaitu wajib dia mengetahui al mu'taqadati, segala yang diyakini. Wajib dia tahu segala yang dia yakini. Allati yang aku, yang haknya, hak yang segala diyakini itu antusaddaqa, antusaddaqa, bahwa dia itu mesti dibenerin, ditasdikkan bil qalbi, di hati. Dia harus tahu itu sesuatu yang mesti dibenerin di hati, dia mesti tahu. Enggak boleh enggak tahu. Wa laisal wajibu hifdzu hadhihi sifatil atiyati. Wa laisal wajibu, dan tidaklah yang namanya wajib di sini hifdzu, menghafal hadhihi sifat. Al-atiyati ini sifat yang akan datang, bukan menghafal, tahu. Ya, tapi kalau kita tanpa menghafal enggak tahu ya. Jadi hafalin dulu. Ya. Hafalin dulu jadi tahu. Ya. Wujud kidam baqa mukhalafatil hawadisi ya. Qiyamu ta'ala binafsihi wadaniya kudrat iradat ilmu hayat, itu dihafalin dulu. Ya. Walaupun wajibnya itu bukan itu. Ditanya ini tahu, ditanya ini tahu, ditanya ini tahu. Ya kita tahu awalnya dari ngapal. Gitu ya. Balil wajibu, bahkan yang wajib itu adalah al-i'tiqadul jazimu. Nah, i'tiqad, keyakinan yang pasti, keyakinan yang teguh. Ma'ad dalili serta dalil. Ya. Dalil di sini nanti dalil ini maksudnya ijmali atau tafsili. Ya. Ijmali tafsili. Nanti insyaallah kita akan kajinya. Wa la yalzamu at-talaffuzu bil ibadati, dan tidak wajib melafazkan dengan ibarat itu, bil ibarati, dengan ibarat itu. Ya. Jadi kenal aja, kenal. Enggak dilapasin masih enggak wajib itu. Ya, tapi sekali lagi kalau enggak dihafalin kita enggak bisa. Namanya juga orang ya ilmu kalam ya harus pintar kalam ini. Ya gitu, untuk melangkah tahu, untuk bisa tahu mesti hafal. Enggak boleh enggak hafal. Fal ma'rifatu jazmun mutabiqun lil waqi'in nasi'un an dalilin. Maka ma'rifah itu adalah jazmun, penetapan mutabiqun yang sesuai lil waqi'i, kepada yang terjadi, kenyataan. Nasi'un yang timbul an dalilin, daripada dalil. Jadi punya dalil. Ini keputusan yang sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Jangan sampai salah. Nah, udah benar pakaiin dalil. Jangan sampai enggak tahu dalil. Gampang kalau dalil untuk ini ya. Secara yang wajib itu ya. Yang wajib ini itu adalah ya yang ijmali.
ditanya apa tanda wujud, dalil wujudnya Allah, adanya alam semesta. Nah, alam semesta ini, adanya langit, adanya bumi, itu namanya ijmali. Fakharaja. Nah, itu kalau pengen lebih gampang, ada saya punya buku kecil tipis, itu makna dua kalimat syahadat. Itu gampang sekali, saya kasih di situ, saya tulis mudah sekali. Silakan aja, ada yang mau beli atau silakan, bisa dibaca-baca, mudah sekali itu. Pakai bahasa Indonesia enak ya. Jadi saya tulis dari ini, saya pindahin ke sana. Sengaja memang saya nggak tebel-tebelin, maksudnya ya, kayak karena apa, orang biasanya kalau udah ngeliat ketebelan udah jengah ya. Maksudnya sengaja yang tipis. Fakhraja bi'izzannu wasyakku walwahmu fil aqa ini, maka keluar dengan sebabnya oleh zon ya. Maka keluar dengan dia oleh zon ya. Dengan jazm ini oleh zon. Jadi mesti jazmun mutabikun lil waqi nasyi'un an dalilin ya. Maka enggak boleh zon ya. Zon ini lebih banyak kebenarannya 75%, walaupun segitu, tapi untuk akidah enggak boleh. Enggak boleh. Kalau fikih hukum enggak apa-apa. Syak, nah, kalau syak tingkat kebenarannya 50%, walaupun begini enggak boleh untuk akidah. Wal wahmu waham, waham di bawahnya. Fil aqaidi, dalam akidah. Enggak bisa zon, enggak bisa syak, enggak bisa waham. Fa inna sahibaha kafirun, maka sesungguhnya yang tuh yang punya itu zon, syak, waham dalam akidah, hukumnya kafir. Kafir tuh kedudukannya kafir kalau dia waham. Kalau dia syak, kalau dia zon, mesti yakin, hakul yakin, bahasa kita sebesar ya, jazmun mutabikun lil waqi nasyi'un andalirin. Wa amma man hafiza alfazal aqaidi wa adillata ya, wa adilla wa ad, wa adillatiha ya, min afwa'il masyaikhi min ghairi usuli ta'amulin wal wa istidlalin minhu kama qad yaqa'u li ba'dil awami fala yakhruju bidzalika an kauni muqallidan. Wa amma, dan adapun man, orang hafizo, yang hafal, dia hafal alfazol aqo ini, akan lafaz-lafaz akidah, wa adillata, wa adillata, dan dalil-dalilnya, dia hafal tuh akidah ya, wujud kidam makam ya, terus ya semua dia hafal. Min afwa'il masyaikh, ya, dari mulut-mulut syekh, dia belajar sama guru. Min ghairi husuli ta'amulin, dari tanpa hasil berenung, berpikir. Wastidlalin min'u, dan mengambil dalil. Jadi dia cuma apal aja tuh. Kama yaqa'u li ba'dil awami, sebagaimana terjadi kepada sebagian orang-orang awam. Fala yakhruju, maka tidak keluar ia. Mizalika, dengan sebab demikian, an kaunihi muqallidan, dari keadaannya seorang muqallid. Jadi itu muqallid taklid ya. Perbuatannya taklid orangnya namanya muqallid ya. Yang dulu orang tua kita tuh ya, dia gak ngerti tuh, manja apal aja. Masih bagus begitu daripada sekarang dia apal kagak. Kaya kan? Wal asahu annahu mu'minun asin in qadaru ala nazari. Wal asah, kaul yang asah untuk kedudukan orang beriman, untuk kedudukan iman orang yang muqallid. Nih, kedudukan iman orang yang muqallid. Tadi dia hafal ya, tak ya, dia hafal, dia dengar dari mulutnya syekh, guru ya, tanpa berenung, tanpa mengambil dalil.
ya, dari gurunya aja. Itu namanya dia muqalid. Imannya bagaimana tuh orang yang begitu? Jadi dalilnya paling dalil ijmali ya. Dalilnya ijmali. Dia tanpa dalil kalau ini. Iya, itu muqalid namanya. Kalau tanpa dalil muqalid. Wal asah, kaul asah. Orang yang apal dari gurunya, apal lapas-lapas akidah, apal dia semua itu. Yang 50 akoid dia apal, bagaimana kedudukannya, imannya, itu namanya dia muqalid. Wal asa, kaul yang asa, kaul yang lebih kuat, annahu bahwasannya orang itu mukminun, tetap beriman, tapi asin, maksiat, padahal udah apal. In qadaro, jika dia mampu, ala nazari, atas berpikir. Jadi dia mampu untuk berpikir. Dia mampu untuk berpikir. Tapi dia enggak mau berpikir. Itu mukminnya maksiat. Udah cakep banget ya dengerin guru. Padahal udah dengerin guru, udah apa padahal. Bagaimana yang kagak apa ya? Bagaimana yang enggak bisa? Santri aja suka lupa mulu. Bagaimana yang kesan santri? Boleh jadi kalau kita adakan ini tuh rumah-rumah kita tanyain, boleh jadi nggak pada hafal, banyak kan nggak pada hafal. Ini yang kalau yang asal bahwasannya dia mukmin tapi maksiat. Ini yang hafal. Bagaimana kalau kagak hafal? Ini yang apal, bagaimana kalau kagak? Apal. Yang kedua, wa ghairu asin, tidak maksiat, in lam yakdir, jika tidak dia mampu. Nenek-nenek kita kan, orang tua kita enggak mampu, disuruh mikir enggak bisa. Kalau di sini ibu-ibunya masih kece-kece di sini. Masih bisa mikir. Ya. Tapi kalau yang udah ibu-ibu nenek-nenek, dia nggak bisa mikir dah. Nyai ngaji apa nyai? Oh, gak tahu. Yang penting gue duduk ngaji dah. Gitu, masih bagus. Kalau yang begitu tuh dia maaf. Gua iru asin, nggak maksiat. Tapi kalau masih cerdas, nggak mau mencari tahu dalilnya apa, dia apal doang, itu masih maksiat. Itu masih maksiat. Apal padahal dia. Bagaimana yang enggak apal? Bang Samsung apa enggak kira-kira itu? Beli aja tuh buku saya. Iklan dikit enggak apa-apa ya. Toko ada kali ya? Masih ada Obi ya? Ya. Beli aja di toko, silakan. Penting banget. Sangat penting, bahkan wajib. Wajib. Bahasa Indonesia enak. Sambil jadi satpam ya dengerin, lihat ya. Iya. Sekali-sekali bukan HP aja yang dibaca gitu ya. Pak, lagi ngapain Pak? Baca ini, Masya Allah, naik pangkat. Ini bawahnya kecil, tipis, enak. Iya. Iya. Wahiyya ail aqaidu sifatul wajibatu lillahi ta'ala wal musta'ilatu alaihi wal ja'izatu fi akihi wa sifatul wajibatu lirusuli alaihi musallatu wassalamu wal musta'ilatu alaihim wal ja'izatu fi akihi. Wahiyya dan yaitu ail aqaidu akidah. Akidah yaitu as-sifatul wajibatu lillahi ta'ala. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wal mustahilatu dan yang mustahil alai atas Allah Ta'ala. Wal ja'izatu fi aki dan yang jaiz pada ak Allah Ta'ala. Ntar kita akan kaji. Ini baru dibilangin dulu nih nanti. Wasifatul wajibatul lirusuli dan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Nah, kalau ini wajib bagi Rasul. Ya ini apa? Namanya wajibnya wajib
akal, secara akal itu ya. Wal musta'ilatu 'alim, dan yang mustahil atas Rasul, wajaizatu, dan yang jaiz bi hakim, pada hak mereka. Nah, apa itu wajib? Fal wajibu ma yakbalu subuta faqat, maka wajib itu adalah sesuatu yang menerima tetap. Tetap, enggak boleh enggak tetap. Tetap wajib itu sesuatu yang menerima tetap adanya. Wal mustahilatu, dan yang mustahil, ma yakbalul intifa' faqat, mustahil itu sesuatu yang menerima ketiadaan saja, ketiadaan. Jadi mustahil itu sesuatu yang menerima ketiadaan. Mustahil maksudnya mustahil, nggak bakal ada. Wal jaizu, dan jaiz, ma yakbalu subuta wal intifa'a alal badali, jaiz itu sesuatu yang menerima tetap dan ketiadaan. Alal badali, atas ya, secara bergantian. Fayakbalu subuta, maka dia menerima tetap tarotan satu kali. Wal intifa'a, dan menerima ketiadaan tarotan ukhra, kali yang lain. Jadi Allah itu sifat Allah yang jaiz. Apa diantaranya? Allah ya, boleh saja Allah nih, Allah enggak wajib memasukkan orang maksiat ke dalam neraka. Enggak wajib Allah. Ya. Allah enggak wajib itu. Allah enggak wajib memasukkan orang taat ke dalam surga. Enggak wajib. Tapi innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak mengingkari janji. Orang yang berbuat baik tempatnya di surga, yang jahat tempatnya neraka. Allah juga enggak wajib berbuat baik kepada manusia, enggak wajib. Tapi Allah bersifat baik. Allah enggak bakal menzalimi hamba-Nya sedikit pun. Allah enggak wajib mengirim Rasul ke muka bumi ini. Allah enggak wajib mengirim kitab-kitabnya ke muka bumi ini untuk kebaikan ini, enggak wajib. Kenapa begitu dalam akidah kita? Maksudnya adalah ya, bahwasannya tidak ada suatu kekuasaan di atas Allah. Kalau dibilang Allah wajib, berarti Allah ada yang teken, bahasa kita begitu, ada yang teken. Iya, gitu. Itu dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Wa qad bada al-musannifu bil ilahiyyati li'anna asraful aqsami, dan sungguh memulai oleh musannif dengan pembahasan tentang ketuhanan. Kenapa? Karena bahwa ketuhanan itu adalah paling mulia bagian-bagian. Faqala, maka beliau berkata, fayajibu lillahi ta'ala, maka wajib bagi Allah Ta'ala al-wujud, wujud. Nah, nanti kita akan bahas ini ya, minggu besok aja dah. Wallahu a'lam bishawab.